Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Malam ini saya turun di rumah makan Trio Indah Jalan Raya Larangan Brebes ya. Jadi Pak Muhammad, hati-hati ya. Saya turun sini saja. Saya nunggu nunggu bis yang datang dari sana saja. Semoga lancar perjalanan ya, Bang. Dan tentunya banyak paket banyak sewa nanti. Enggak bangun. Hati-hati Pak Muhammad ya. Nanti kalau ketemu di jalan di info ya. Biar sini siap-siap. Hati-hati ya. Nih Bang Saktar, saya turun sini. Pak Rahab, hati-hati ya. Iya. Ya, hati-hati Pak Rahab. Makasih Pak Mamat. Ntar cek dulu penumpangnya. Kita dengarkan suara cooler dari Abang Saktar. Suara suara coolernya suara coolernya Abang Saktar. Ayo Bang ya. Ya, ayo. Hati-hati ya Bang. Pak Mamat hati-hati. Ayo Bang. Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. ALS Nopin 270 diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar di perjalanan dan selamat sampai di kota tujuan, dan sampai jumpa lagi nanti di Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Hati-hati Pak Muhammad, hati-hati Abang Saktar, Bang John dan Pak Harahap. Semoga nanti banyak paket dan banyak sewa ya di jalan ya, tentunya ya. Dan tentunya saya doakan semuanya bergaji. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita sekarang ada di sini nih. Kita nunggu bis ini ya. Nanti dapat bis apa ya nanti ya kira-kira ya. Ini di rumah makan Trio Indah Jalan Raya Larangan ya teman-teman ya. Ini suasana malam ini ya. Oh iya, ini saya kasih lihat. Nah, ini jam berapa ini? 11.44 tanggal 29 Oktober 2020 ya. Yuk kita hunting bis aja di pinggir jalan yuk. Apa? Kita hunting bis aja ya teman-teman ya. Iya. Halo Yis. Ya Om. Kita berada di Brebes loh ini. Ya, ini Kota Telur Asin. Oh iya ya, saya malah. Aduh, ini mau beli telur asin di mana nanti ya? Ada di sebelah sana. Sebelah sana ya. Tapi kayaknya tempatnya kok kurang menarik ya? Iya. Telur asin Pak Rohadi aja Om. Di mana itu? Oh, jangan keras-keras nanti Pak Rohadi tahu. Promosi Om. Mas Rizal tadi menyangka nggak kalau sampai sini?
nggak menyangka mas, kirain cuma sampai dapat Ayu langsung pulang. Oh gitu ya. Tapi yeah. Izinnya ke Jakarta itu sama ibunya. Izinnya ke Jakarta. Apa? Izinnya ke Jakarta. Ya. Oh ya ya. Tadi kok nggak bareng saja? Jakarta ini. Di rumah makan Trio Indah ini juga melayani makan malam makan malam Bisdi yang indah ya. Ini kita ngumpet. Bang Anjas bingung ini. Kita ngumpet aja Mas Anjas. Kita ngumpet, lihat dari kaca ini kan kelihatan. Nanti pasti bingung. Ini malah main peta umpet ya teman-teman. Aduh. Bentar lagi pasti nelpon. Data seluler saya sudah saya matikan Mas Anjas. Jadi enggak bisa telepon saya. Ada di sana kayaknya. Bingung. Tinggal ini. Oh iya, di sini sentra bawang merah ya ini teman-teman ya. Dan juga telur asin. Bu, Mas, pengen telur asin. Setunggalnya pinten? 3,5. Berarti nek ngangge kotake berarti isi pinten? Isi 10. Ya, isi 10 niku mau. Iki asem to iki. Terasi om. Eh, tak ningali jerone masih mboten nggih? Nggih, masih. Yakin? Iya. Oh ya. Masalahnya kok nek ora masir ngoten lho, Pak. Dibuka satu, Pak, coba, Pak. Jenengan buka kemawon. Kalau masir itu enak. Ini ya. Bakar, Om. Iya, kalau bakar enggak seneng. Heeh. Ini telur, ini satunya 3.500 telur asin ya. Ini telur bebek ini. Nah, ini isinya. Ini sama semua, Mas? Sama. Kalau yang bakar berapa? Kalau yang bakar berapa? Sama, saya sama. Oh, sama. Ya, ini jadi harganya 3,5. Kalau bawang merah berapa, Mas? 30 per kilo ya. Kilo. Oh iya, ini kok ada kerajinan ini ya. Ini bukan bawang merah, Om. Anggur. Anggur. Ini satu set berapa poci ini, Mas? 75. Nah, ini satu set poci seperti ini harganya Rp75.000. Bukan ngarang. Kalau ini apa nih Mas? Kerupuk kentang ya. Ini kerupuk kentang nih ya. Ini ada apa Mas aja di Medan namanya ini? Apa ya lupa ya? Kalau di Jawa muntu. Karena ulekan namanya. Ulekan ini. Ini dari batu bukan ini? Enggak tahu ini apa. Dari tanah. Oh, dari tanah liat ya? Muntul. Muntu. Muntu. Ini terasi. Rosari ini Mas. Terasi open siap saji. Ini untuk apa Mas ini Mas yang terasi ini Mas? Nyambel. Maksudnya untuk nyambel. Enggak, itu loh untuk lotes untuk anu itu. Siap. Itu udah mateng. Oh, udah mateng. Ya, 10 aja Mas. Beli oleh-oleh buat anak ini ya teman-teman ya. Rp35.000. Ya. Ntar dulu Mas, uangnya Mas jatuh masuk.
Kalau ini asem ya ini teman-teman ya. Awalnya ngerti apa saya ngomong. Asem ini berapa? 10.000. Ini 10 ribuan asemnya ini. Oke teman-teman, demikian video malam ini ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kawasan... Ini kawasan mana mas ini mas? Jalan Raya Larangan? Jalan Raya Larangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pokoknya pantang terus di channel Rafa Para Family. Nanti saya akan balik ke Jogja dengan bis apa. Nanti pokoknya tetap pantang terus ya teman-teman ya. Horas.